sayang. Jangan sedih dong meskipun hadiah periode lebaran udah selesai. Tapi tenang aja, hadiah miliaran dari Rans akan tetap ada. Nah ini tuh hadiahnya buat semua kalangan. Tenang aja, hadiah miliaran dari Rans. Ini dia! TV Zaman Now yang bikin kalian gak ketinggalan zaman. Daripada pakai kipas kertas, mendingan pakai ini nih, kita kasih hadiah. Smartphone canggih. Smartwatch kekinian, ini nih kita kasih kameranya. Selama di rumah aja, kalian latihan terus di main PS4 berkilau seperti emas. Kita juga punya uang miliaran rupiah buat kamu. Caranya gampang, kamu harus subscribe Rans Entertainment. Abis itu nonton videonya, terus komen deh. Komennya harus yang sesuai dengan video yang kamu tonton. Gak boleh spam, gak boleh copy paste. Terus cantumin hashtag hadiah miliaran. Akun Instagramnya harus follow Instagram Raffinagita1717. Tidak boleh bodong, tidak boleh fake, gak boleh di private. Harus akun pribadi. Subscribe, nonton, komen, Rans Entertainment, hadiah miliaran. Terima kasih buat Pak Rapi, Mbak Gigi. Uangnya langsung ditransfer. Nih, tuh. Gitu cara bukanya. Coba starter. Jangan-jangan ini gak nyala lagi. Lu 50 miliar lebih, udah deh gua akuin lu lebih dari gua. Tapi udahlah gua teknologi tapi lah. Ini... Bro, di mana bro mobil satunya lagi bro? Gua kan beli 5. Ini yang baru ya? Ini yang baru ya? Bukan yang baru dateng. Iya, semuanya iya. Baru, bro. Aduh, kebanyakan nih kuncinya nih, terlalu banyak kali sih hari ini ya. Kalau kita pakai bahan bakar bensin, ya, yang berbau dengan bahan bakar, pasti rawannya adalah kebakar. Iya. Atau mungkin kena sulutan api, bro. Tapi kalau listrik, ngerinya korslet. Yang mana, bro? Yang apa, bro? Yang gue intiin selalu apa? Cybertruck. Lagi 2,5 M sekarang. 100 juta. Gue lebihin 100 juta. Ya, gua ngapain? Kuncinya balikin kalau gitu. Kan 2,4 harganya, bro. Ini, bro. Kan lebihin 100, lumayan buat di Cireng. Gue 2,5. Gue 2,550. 2,550, bro. Bisa. Sehat. Gua tadi ke rumah lo yang itu, kagak ada orang. Ada apaan sih? Lu nelpon gua kemarin katanya mau ada sesuatu apa? Kes. Sama lingkungan. Maksudnya? 1, 2, 3, 4. Eh, gua nih udah nyampe. Gua mau diapain kemari? Buat mama Ami, buat gue, buat Gigi, buat Rafathar. Oh, balas dendam. Balas dendam. Enggak ada lihat perubahan di garasi gua. Iya, gua tahu. Mobil gua semua gua taruh situ tuh. Yang kemarin lu kumpulin 50 M itu. Ah, jadi yang di situ gua sekarang mau lu lihat ini. Kuncinya aja lihat. Ini kan kartu buat masuk kamar hotel gitu kan? Hah? Gimana ya bro? Gue mau ngomongnya cuman gak enak sih. Ini mobil ini ramah lingkungan. Gue beli langsung tersiru di sana beli satu lagi. Tere. Deket kan? Tadi lu, gue nih fungsi gue kemarin ngapain? Lu tuh kemarin maksudnya mau apa? Lu bilang tadi, gue bro kemari ada sesuatu. Ya gue udah nyampe. Terus apa sesuatunya? Lek, lu gak ada. Gue masih silaturahmi doang bro.
Silaturahmi kan udah, nah, kemarin udah ke rumah gua. Waktu pas gua ke rumah lu apa? Bro, sini bawa G63, ngapain? Ada, ya kan? Iya, iya. Ya udah gua juga sama, ada. Sini ini deh. Maksudnya? Sini deh, sebentar. Oh, ini namanya air susu dibalas air AO. Pasti, gua yakin banget ini pasti dia nampangin ke gua nih. Buset guys, ada lagi. Satu, dua, wih, keren banget. Bukannya pakai ginian? Gila gak? Canggih. Nih, tuh. Gitu cara bukanya. Susah ya, Pi? Nah, pasti plastikan, bro. Baru banget. Baru dateng banget hari ini, tadi pagi. Coba starter. Jangan-jangan ini gak nyala lagi. Sorry, pegangin dulu dong kunci yang tiga dong. Tiga-tiganya. Pi, kita baru lebaran, Pi. Kok lu sombong banget sih? Gue suruh begini-begini, megang-megangin kunci begini. Lihat helmnya. Wih, ada laptopnya. Keren kan maksud gue? Nih, set, gue tinggal gitu. Udah jalan tuh. Gimana? Kok gak ada suara mesin gitu? Gak usah bro. Gak usah, ini tuh mobil yang bener-bener ramah lingkungan. Bisa nggak keluarnya? Keren banget deh. Nggak ada suaranya, nggak ada knalpotnya. Kunci. Gue cuma ngomong, kunci. Ini tuh. Ini punya lu semua? Gue baru beli semua. Permisi dulu bro. Kayak gini nih bro. Ini cuma gitu doang ya. Semua interiornya, iya. Yeah. Canggih banget. Ini semua mobil listrik, nanti gue boleh kasih lu pinjam. Cuman, ya ntar lah gue telepon. Tunggu. Gue pesen satu lagi. Sebentar. Ini mobil listrik? Iya. Yang gak ada bensin, gak ada segala macam. Gak ada. Ramah lingkungan. Bener. Gue udah ganti semuanya karena gini. Terus mobil-mobil sport? Kasian lah bro, Indonesia ini kan kita udah kena corona. Maksudnya, adalah yang sehat-sehat aja lah bro, yang bikin sehat. Gila, berarti kalah. Gue cuma mau ngasih tahu doang, bukan masalah kalah atau enggak. Nah, ini gue yang teknologi. Kemarin kan gue kasih tahu lu garasi gue udah baru aja gue ngambil mobil sport. Lu 50 miliar lebih, udah deh gue akuin lu lebih dari gue. Tapi udahlah gue teknologi lah. Tapi ini suruh disalim nggak angkat telepon gue lagi ya, bro? Di mana bro? Mobil satunya lagi bro? Gue kan beli 5. Gue beli 5. Satu lagi bro, ini kurang lo bro. Beli lagi dia. Gue kirim sendiri, sebentar lagi gue sampai. Oh lu kirim sendiri, oke pas nih bro. Ini ada ada orang yang mungkin. Sebut aja nama gue, ngapain ada orang. Anda tau lah, ini artis. Dia artis, boleh kaya tapi katro, gak tau teknologi bro. Mungkin dia ini. Lu jangan jatuhin predikat orang dong. Jadi lu udah di mana sih? Depan komplek atau mana sih? Udah depan. Yaudah gue tunggu ya. Dari tadi gue udah jalan. Oke bro. Gue kenal loh, di Salim gue kenal. Lu kenal yang dia pengusaha mobil kan? Yeah. Pernah datang juga ke acara ini talk show kan? Iya, kuncinya awas dong. Kok lo dibilang gue 1, 2, 3, 4. Oke bro. Apa sih kucing? Lu mau foto? Foto gak? Enggak. Mau foto. Nanti aja deh. Nanti aja bro. Sombong banget. Enggak, gue bukannya sombong. Sini bro. Yeay. Bro. Bro Salim. Ini buat lu gua kirim sendiri nih. Thank you bro. Orang kaya beda. Gimana? Woi, apa kabar? Apa kabar? Matiin aja bro, berisik. Matiin dulu.
satu lagi bro, diantar langsung sama owner. Antar langsung. Kalau Sultan pesen mobil kita kan langsung. Gitu. Lu denger, kalau apa bro? Kalau apa? Kalau Sultan. Denger apa bro? Sultan. Beli berapa gua? Beli berapa? Ini yang kelima nih. Oke, siap bro. Oke, turunin. Oke bro. Emang ini mobil jarang ya di Indonesia ya? Mobil listrik. Jadi yang tipe ini Model 3 baru mulai masuk Oktober. Yang ini? Iya. Oh. Ini yang salah lu kan enggak beda kelas. Cuma mau nanya doang, Pi. Lu beda kelas, Bro. Bukan masalah beda kelas, cuma mau nanya doang. Bro, turun nih, Bro. Harganya lu kasih tahu lah. Satu persatu biar harganya yang ini mulai dari 3 miliar. Yang ini berapa, Bro? 3 miliar. Ini tipe apa, Bro? Ini Model 3. Model 3 mulai dari 3M. Ini 3M, Bro. Kalau ini ada 3 jenis. Ini model apa? Itu model S, ini model 3. Ini model S. Iya. Model 3 mulai dari 1,5, 1,7 sama 2,4. Iya. Ini yang kasih tahu yang berapa, Bro? Ini yang 2,4. Iya. Yang paling apa, Bro? Paling tinggi, Bro. Oke. Okay. Gua dengar enggak usah kayak begitu. Lu cuma ngasih tahu aja. Lu kayaknya mau manas-manasin gua mulu. Dua ini berarti kurang lebih 5 ya, Bro ya? Iya, kurang lebih begitu. 5 ya, 2 kurang lebih. Ya, Bro, sini enggak usah jangan minder, nggak kalau mau tahu apa bro, dia kaget. Pengen tahu juga bro. Ini ada dua tipe. Ada gua nggak enak kalau gue yang sebut harga bro, biar dia aja. Ada yang 3M dan ada yang 4,4. Yang ini yang 4,4 yang tipe performance. Iya. Yeah. Kenceng 0 ke 100 cuma 3 detik. Kasih tahu harganya yang ini, kasih tahu bro. Ini 4,4. Berapa bro? 4,4. Oke, okay. Gua ngasih biar tahu aja bro. Bukan lu, sombong. Lu makin kaya belakangan susah denger ya. Ini berisik mobilnya. Okay. Satu lagi bro. Ya ini sama kayak yang itu. 2,4. 2,4. Ini 2,4. Ini 4. Ini kurang lebih sama ini bro. Ini bro kasih tau bro. Ini juga performance sama. Ini performance, ini mahal juga bro. Mahal juga 2,4 juga. Jadi memang dia suka beli mobil yang top of the line, padahal yang standar bentuknya sama. Banyak ya. Jadi kurang lebih 20 lah hari ini lah ya. Ya. 5 mobil. Kurang lebih lah ya. 20 M. Gue bukannya apa-apa bro. Mantep nih tuh kuncinya kayak gini ya. Iya, jadi udah nggak pakai kunci seperti biasa, tipe baru udah pakai gini buat keluar masuk mobil. Sama pakai handphone. Oke bro, ini tadi kalau misalnya rusak gimana nih? Ini bisa pakai kartu begini. Hah? Bisa pakai handphone. Jadi kita misalnya mau klakson pakai handphone, kaget tuh, lampu semua bisa pakai handphone. Mobilnya posisi ada di mana kita bisa lihat di peta, AC bisa dinyalain. Jadi misalnya kita dari kantor mau turun ke mobil lagi cuaca panas, kita nyalain dulu AC-nya. Sampai mobil udah dingin. Yeah. Emang Raffi selalu pilih mobil yang anti-anti. Bro, lu lihat deh yang ini. Ini yang baru ya? Ini yang baru ya? Bukan yang baru datang. Yeah, semuanya baru, bro. Semuanya baru, ini baru datang. Iya. Ini daun terhalangin lagi. Aduh, kebanyakan nih kuncinya nih, terlalu banyak kali sih hari ini ya. Kan bisa jadi satu. Lu ngomong lu kencang-kencang begitu di depan gua. Minjem, ngomong dong. Minjem Pak Raffi. Kan saya dikasih tadi sama Pak Rudi. Minjem Pak Raffi. Ini kunci yang mana, Bro? Yang ini. Bukan kan? Ada. Gua taruh sini deh kuncinya. Iya, taruh dulu. Sini enggak apa-apa, Bro ya. Nih, terlalu lu mobil lu mau taruh. Bukan apa-apa nih, gua taruh sini, Bro. Biar banyak ya, biar kelihatan. Ini sih udah keterlaluan yang sombongnya udah melebihi. Bukan. Astaga, bukan sombong, gue mau ngasih tahu. Bro, lu mau coba? Mau lihat. Kan gue lihat canggih. Lu yang nyetir deh. Boleh, Rudi, Rudi di sebelah kiri, gue di belakang. Oke, siap. Lu ya. Gak mau sebelah gue? Maksudnya gini loh. Gue kan yang punya, ya gue di belakang bosnya. Lu kan belum punya, lu yang nyupir dong. Maksudnya kalau ini kan... Gak usah. Lu jangan gitu dong. Maksud lu ngomong gue yang punya, terus gue bosnya. Gak usah disebut-sebut gitu. Iya, bukannya gitu. Kita kalau udah berteman aja. Gak usah disebut lu iya, bos gue. Iya, kalau berteman lu jangan tersinggung. Ini kan, udah deh. Iya, gue cobain ya udah. Ribet banget lu. Sultan di belakang, guys. Sultan di belakang aja, guys. Lu lihat di atasnya tuh. Ada kamera juga lagi. Kameranya ini cantik kamera kan? Terbesar yang ada di mobil. Cantik banget. Hei. Waduh, bro. Pelan-pelan, bro. Baru lunas dia tadi siang langsung ditransfer. Gila, tuh. Gimana, bro? Baru apa, bro? Baru lunas. Yang kemarin G63 aja tuh kertas. Kalau ini lunas, lu tumben lu. Kenapa tuh? Waduh, hebat nih. Duitnya banyak. Sorry ya, bro. Ya kan YouTube kita lumayan, viewernya bagus. Gimana mas? Motor kelihatan semua nih, motor barusan lewat. Oh iya benar nih, ada orang di belakang kita. Iya, ini ada orang. Canggih banget tuh. Iya. Kalau Sultan di sini lewat warnanya kuning, beda. Iya. Kelihatan semua. Canggih banget ya.
Lu belum pernah nyobain ya? Belum, baru pertama kali nyobain. Ini baru pertama coba. Ya, suara sama sekali. Iya, halus banget. Halus, suara. Mobil iya. Baru. Dari Corbusier pakai ini juga ya. Pakai ini. Ini Raffi sengaja pilih warna red metallic. Ini warna jarang juga di Indonesia. Iya, gua juga suka sih warna merah tuh, mantap gua semua. Warna merah itu. Nah, semua phone tadi lewat kelihatan. Dan mobilnya bisa jalan sendiri kalau pas lagi di tol. Oh. Kalau ada garis bisa jalan sendiri. Gitu, Bro. Gitu. Maka dia memang pinter lah di mobilnya si Raffi. Aduh bro, gimana? Jadi lu, ya gua akuin lah lu. Bukan masalah Sultan, enggak lah bro, gua sekarang udah. Ini gua baru tahu ternyata ada mobil listrik dulu. Gua enggak nyebut sekarang Sultan apa, udahlah bro, kalau uangnya bisa dicari lah bro. Ini kan kesehatan yang penting, sehat. Sehat, ramah lingkungan. Mobil ini ada HEPA filter. HEPA filter itu membunuh virus, bakteri, dan semua poluten 99,7%. Hilang. Jadi paling aman, paling benar-benar hilang lah kondisi dari luar. Nggak ada knalpotnya, jadi nggak ada emisi mobilnya. Intinya pokoknya udah benar-benar inilah apa namanya, semua computerized ya. Iya. Tapi ada risk kan nggak, kemungkinan dia error atau apa, sistem namanya kita di computerized kan pasti rawan dengan error kita atau virus segala macam. Selama ini sih nggak ada masalah, dan ini mobil di Amerika adalah mobil paling laku. Udah mengalahkan mobil-mobil lain, sedangkan kita tahu orang Amerika kan benar-benar kritis kalau ada masalah atau apa. Untuk maintenance gimana om? Maintenance kita servicing. Kalau ada problem apa ya 5 tahun warranty. Nah, karena ini mobil baru jadi 2 tahunnya mulai dari hari ini serah terima. Aduh, enak banget di belakang gua. Wih, siap. Oh, gimana Pak Haji? Wih. Oh, wajib. Wah, ini sih keren banget ini. Ini Haji enggak? Wih, gimana? Mantap kan, Bro? Mantap banget. Mantap, Bro. Udah, gua sih cuma ngomong ini aja maksudnya. Undang lu datang cuman supaya gua pengen coba sekali lagi, boleh gak? Boleh. Asik banget kan ini. Kita bujang sama gua dong. Ini kan mobil udah punya. Oh iya, maaf ya. Kita bujang. Iya. Coba ya. Coba ya. Yo. 1 2 Habisin. 3. Gila. Gila. Gila enggak? Gila enggak? Gila enggak? Wis. Ajib kan? Ajib. Listrik, Bro. Jadi ya, lu pakai mobil klasik, pakai listrik, yang penting variasi lah, Bro. Nah, gue satu pertanyaan ini harus pertanyaan yang menurut gue ini agak-agak riskan sih sebetulnya. Kalau kita pakai bahan bakar bensin ya, yang berbau dengan bahan bakar, pasti rawannya adalah bakar ya, atau mungkin kena sorotan api lah. Tapi kalau listrik, namanya korslet. Enggak, kira-kira gimana? Harusnya arus DC, bukan arus yang digunakan seperti kita corok listrik buat mesin cuci, TV, itu bisa kebakar. Oke. Okay. Kalau kayak cas handphone sebenarnya nggak bisa kebakar, kecuali ada puncture atau ditusuk atau udah ya mobil-mobil biasa juga ditusuk atau dibakar ya pasti kebakar. Tapi kalau biasanya nggak akan kenapa-napa. Nah, kalau misalnya kita jalan keset ke luar kota nih. Iya. Sampai di kota tujuan. Bisa 500 kilo kalau kita ini. Misalnya nih, habis baterai kita mau ngecas gimana? Pertama-tama kita banyak-banyak doa. Karena semoga jangan habis baterai. Karena kan baterai kita ada di rumah ya, kan. Iya, semoga enggak habis baterai. Tapi ada namanya portable charger. Ada bawa. Ada colokan laptop kemana aja bisa. Oke. Tapi lebih lama. Kalau cas di rumah 2 jam full, kalau portable bisa 10 jam. Udahlah, jangan banyak nanya lah kali gue. Loh, kalau kan mau ya beli langsung. Maksudnya kan perlu tahu pengetahuan kan buat yang nonton juga biar tahu, Pi. Gitu. Jadi bawa pakai portable bisa? Bisa, tapi lebih lama casnya. Cuman kan kalau kita tidur di hotel ngecas ya pagi lumayan naik. Gitu. Naik 100 kilo, 200 kilo. Yeah. Gimana? Oke. Okay. Wah, gila sih, asik banget. Mantap mobil. Asik. Ini mobil future sih, future car ini, future mobil masa depan ini. Semua mobil pasti begini masa depan. Kita udah kayak punya pom bensin di rumah, enggak usah ke pom bensin lagi. Jadi lebih higienis, enggak usah itu. Kalau gue Sultan dengerin rakyat-rakyat lagi ngobrol aja. Gue sebagai Sultan sih asik aja. Ngedenger kayak Sultan. Sorry, Bro. Aduh, enggak apa-apa. Duh. Ini di tengah-tengah ini berarti ya? Normal ya? Iya. Bisa gak lu cara bukanya nih? Coba buka pintunya gimana? Ha. Ini coba, oh iya bener. Ditekan kan? Bener. Oh iya, matiin gak ada. Gak usah bro, lu keluar mati sendiri. Bawa gak ada mesin. Iya, bawa kuncinya. Aduh. Dari depannya gak mati sendiri. We'll be right back.
masa depan sih. Oke lah, gue akui lah lo. Bukan masalah sekarang, lah. Gak usah ngomong kaya-kaya atau gimana lah. Enggak, maksudnya yang penting kita teknologi harus kekinian. Iya, iya, gue tahu. Tahu mobil itu yang memang. Bro, thank you bro ya. Siap. Buat udah kirimin semua. Eh bro, makasih juga udah datang. Iya, iya. Jadi gue datang ke sini diundang hanya untuk kuncinya, melihat lo nampangin mobil ini gitu ya. Kunci. Iya, iya. Berapa bro yang ini? Sorry. Tadi. Ini 24. 24. Udah. Udah. 24. Ah, om. Gue minat sih sebetulnya. Minat juga bro. Indennya lama, cuman. Sorry bro, ini indennya lama bro. Dia pilih warna. Gue 3 bulan ya. Berarti 6 bulan, iya, cuman lu kan spesial emang. Gua spesial 3 bulan, kalau lu 6 bulan, bro. Ada nomor WhatsApp kan? Bro, 6 bulan. Iya, gua tahu. Gua denger, gua bukan Haji Bolot. Bro, 6 bulan. Berapa? Udah ada nomor saya. Coba dulu, Om. Oke. Iya. Oke. Bro, gua ada nomor baru. 6 bulan. Oh, nomor baru. Gua denger. Gua denger. Bukan masalah punya uang. Gua garuk nih mulut lu. Gua denger. Bukan masalah punya uang atau enggak, bro. 6 bulan, bro. Kini gua mau persiapkan ini. Oke. Okay. Nah, iya, nomornya lain. Boleh di-save dulu Om Rudi. Oke, siap. Oke, okay. Om Rudi Salim. Kuncinya lihat. Bro, berarti dari semuanya itu yang paling terbaru itu kan yang model yang ini kan, yang model 3 ini kan. 24 ya, Bro. Yang lu baru inden DP Cybertruck itu, tapi masih 2 tahun. Itu nanti 2 tahun lagi aja, Bro. Ini yang mana, Bro? Dibayar. Yang apa, Bro? Yang gue inden sebagai apa? Cybertruck. Cybertruck. Iya. Cybertruck. Inden itu nanti ya, Bro. Udah inden, Bro. Ya udah. Cybertruck. Iya, iya. Om, gua lebihin cepet gimana? Gua bayar 2,5. Sekarang. Eh, maksud lu apaan? Gua suka warnanya dan gua suka velgnya. Gua suka tipe yang ini. 2,5 M sekarang. 100 juta. Gua lebihin 100 juta. Ya, gua enggak apa. Kuncinya balikin kalau gitu. Lah, maksudnya gimana nih? Ya gua kan pedagang, kita udah kenal lama. Dia udah transfer lunak belum? Udah transfer lunak. Ya nanti enggak apa-apa gua transfer balik ke dia. Oh, iya. Ya kan? Kan gua tahu nomor rekening. Sorry. Lah gimana sih, Bro? 2,5 M. Ingat, kan 2,4 harganya, Bro. Ini lebihin 100 lumayan buat di Cireng. Gua 2,5, gua 2,550. 2,550, Bro. Bisa. Bro. Enak nih kalau dagang begini. Udah, Bro. 2,550. Sorry, Bro. 2,6. Ya udah lah. Mana sih tadi lah? Di sini. Bawahnya dikit. Nah. Ya, terus? Nah. Bro. Sorry, ya, nah, terus? Ya udahlah, enggak apa-apa. Salaman dulu, salaman. Ya udah, siap. Ntar dia transfer gua balikin uang lu. Lebihnya buat gimana sih nih? Buat dia udah. Kapan ya, gitu. Ya, bukannya ini kekunci malah tadi. Oh. Tadi enggak kekunci. Ah. Eh, oh. Kan gua duluan. Bro, ini gua inden lagi 6. Jadi 2 kali. Nah, lu ngerti enggak sih caranya? Ya ini cobain. Bro, kan gua pesan lagi 6 bulan lagi dong, Bro. Iya, enggak apa-apa lah, kan lu mah. Kan lu udah punya 4, udah gua 1 buat gue. Kenapa sih gua nyobain dulu? Parah. Om, kalau gua suka, gua kasih tau anak gue. Kalau memang ternyata anak gua juga senang, gua pesan 7 deh besok. Siap. Yang bener lu. Kan keluarga gue ada 4, kemudian nyokap gue, mertua gue, 7 lah main ini jadi. Oke. Okay, okay. Bro, ya, ini kan gue. Lah lu gimana sih, Bro? Apa jangan lu lebihin, ntar lu inden lagi aja. Iya. Vi, gue balik ya. Makasih Om Rudi. Oke, okay, thank you, Vi. Salam sama Gigi. Ini dia belum kasih DP apa belum? Ya enggak apa-apa, kita percayakan artis terkenal. Loh. Oh, saya pakai DP Om Rudi, udah tahu rumah gue. Tenang aja. Nyalainnya gimana, Om? Taruh di tengah. Nah, iya. Oke. Dah. Thank you, Om. Hey, bisa maju. Starter enggak ada starter. Udah starter aja langsung. Udah langsung. Masuk. Nah, udah. Manju. Itu masuk gigi deh langsung. Udah. Iya, udah. Oke, gua balik dulu ya. Lah gimana sih? Thank you, Vi. Bro, ini gua 6 bulan lagi dong ini. Ya enggak apa-apa, udah kan dilebihin sama dia. Om, udahlah. Jangan lupa ya. 7 okay. Lagi. Ntar kita okay. Kontekan. Sip. Thank you, Om. Warna bebas. Warna bebas. Kalau bisa ada yang loreng satu. Oke, okay, ya udah. Oke. Okay. Thank you, Om. Deh. Bro, lu gimana sih, Bro? Ya udah. Kan 2,4. Dia beli berapa? 2,4. Berarti ada untung 200 cepet-cepet. Iya. Ya udah enggak apa-apa kalau cepet-cepet nih. Lu kan sultan apaan cepet. Enggak, cepet-cepet. Biarin aja, cepet-cepet ya. Ya kita buat bikin film aja ya. Ya udah, cepet-cepet. Ya udah enggak apa-apa, ada untungnya. Kan lumayan kan ngompor-ngomporin dia dapat duit langsung dalam hitungan berapa menit dapat untung 100 juta. Paten, mantep, Bro. Biarin, Bro.